2019 saya bergabung dengan LLB, dan pada waktu itu juga saya tidak tahu LLB itu apa. Kalau kami laki-laki yang dulu saya belum bergabung, dalam satu hari itu saya hanya kemungkinan besar tofa kebun. Tofa sedikit lalu pulang, "Ma, saya makan atau minum kopi atau beli rokok dulu." Itu perintah saya. Dan yang mana itu waktu belum sadar itu harus laksanakan, tidak laksanakan ya saya bangun. Langsung kekerasan ikut. Saya bangun ini, pokoknya kalau saya pukul pakai tangan dia tangkis, maka saya tendang pakai kaki. Ada sosialisasi-sosialisasi penting yang menyangkut kekerasan, maka dari situ kan saya mulai pribadi, secara pribadi, terpukul dan sadar pelan-pelan, bukan sadar seluruhnya, tapi sadar pelan-pelan untuk berubah. Ada satu poin yang mengikat, membuat kami sadar bahwa menit kerja itu, menit kerja, perbandingan menit kerja antara perempuan dan laki-laki, ternyata kami orang Timur salah menghitung bahwa kami itu yang mencari dan menafkahi istri. Padahal kalau mau dihitung menit kerja, istri lebih banyak dari laki-laki. Saya merasa kemarin dari konsorsium Timur Adil Setara, Oxfam dan LLB itu saya mulai sadar. Dan dari situ saya sadar, maka saya mulai punya perubahan pelan-pelan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, masalah kerja dalam rumah tangga. Kami saling membantu. Yang pertama saya tidak kasih tahu istri. Saya pelan-pelan merubah diri, yaitu membantu semua. Saya yang air pun saya yang timba. Mengambil kayu pun saya yang mengambil, saya yang ambil. Memasak pun saya sesekali dong bangun terlambat, saya memasak. Mencuci piring sesekali dong tidak mencuci, saya mencuci. Pakaian juga seperti itu, saya mencuci. Jadi saya tidak tahu dong punya pemikiran apa, tapi saya membuat itu supaya dong melihat istri dan anak saya dong melihat bahwa dari mana suami saya sadar seperti ini. Kan dong juga tidak tahu. Dan kemarin-kemarin juga istri saya tahu setelah saya undang dia juga menghadiri konsorsium Timur Adil Setara NTT, Oxfam dan LLB di Ibu Yance Ulama punya rumah. Maka dari situ istri saya tahu bahwa, oh, perubahan suami saya ini berawalnya dari sini, begitu. Kalau untuk mengharapkan di desa OEKAM ini adalah kami juga ikut membantu sosialisasi yang kami menerima itu, baik dari KPI, dari Oxfam, dari Konsorsium Timur Adil Setara NTT dan LLB, kami membantu sosialisasikan di baik di RT, baik kumpulan-kumpulan keluarga, baik di gereja, kami bantu sosialisasi itu supaya kalau bisa banyak yang berkembang dan tidak boleh ada lagi sistem kekerasan terhadap perempuan. Itu harapan kita, mungkin bukan saya sendiri tapi kita bersama.